Bertolak dari asmara Thoriq dan Alia yang seakan sudah mendapat restu keluarga besar, pasangan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini sedang gencar-gencarnya menggelar tur dan konser. Pasca kesuksesan konser Mahalini beberapa pekan lalu, kini giliran Rizky Febian yang bersiap melakoni konser solonya di Kuala Lumpur, Negeri Jiran, awal November mendatang. Kemarin baru kelar beres showcase di Spark Senayan dan antusiasnya luar biasa, respon orang-orang yang datang juga luar biasa dan gak nyangka kalau misalkan lagu Brona bisa diresponnya sebegitunya gitu. November ini aku langsung berangkat ke KL karena aku konser di sana. Jadi ya alhamdulillah lah sembari apalagi kan sekarang mikirnya bukan nyiptain lagu aja. Sekarang juga fokus label, aku juga sekarang kan megang label. Jadi mikirin banyak hal, jadi mikirin ke depannya juga aku kira-kira ada tour atau enggak, sedang dipikirkan lah. Kesibukan Mahalini dan Rizky Febian di panggung hiburan yang kian padat disebut-sebut lantaran keduanya sedang dipacu target persiapan jelang pernikahan mereka dalam waktu dekat. Meski masih merahasiakan tanggal pernikahan, bulan Desember disebut-sebut jadi bulan istimewa bagi Rizky dan Mahalini bersanding di atas pelaminan. Namun, benarkah giat kerja keras Rizky Febian dan Mahalini akhir-akhir ini lantaran keduanya sedang kejar setoran untuk biaya pernikahan mewah yang bakal digelar dalam waktu dekat? Sebenarnya kalau dibilang kejar setoran enggak, karena mungkin Lini juga kan kemarin alhamdulillah albumnya luar biasa banget. Kemarin juga dia dapat beberapa penghargaan perihal lagu terbaiknya, Song of the Year dan yang lainnya. Jadi alhamdulillahnya ya kita sama-sama nge-support, pengennya, cuman kan kita tahu Mahalini sibuk. Jadi kayak ini sedang berdiskusi, siapa tahu Lini mau, siapa tahu Lini bisa. Ya semoga doakanlah, semoga Lininya bisa, semoga Lininya free, jadi bisa ngasih kejutan.